Assalamualaikum semua. Nama saya Hanif. Hari ini saya nak bawa korang semua untuk tengok rumah dekat Karangan Had, Shah Alam. Banglo corner lot dengan saiz tanah dia 12,300 square feet. Saiz binaan dia 6,000 square feet. 6 bilik dan 6 bilik air. Jom kita pergi tengok. Ini pintu masuk dia. Daripada pintu masuk dia kena naik bukit sikit barulah sampai ke parking. Sepuluh kereta boleh muat kat parking. Ruang pertama lah. Bila kita masuk bilik, masuk pada rumah. Itu rumah. Ni ruang pertama dia. Okay, jom. Okay, ni main hall. Ini adalah main hall dia. Luas, memang luas. Main hall. Okey, jom kita kat sini. Ini ruang makan lah. Ini ruang makan. Sekejap. Kat sini. Okey, so ni family hall lah. Family hall yang kecil. And then sebelah kanan kita ada dining hall dan kitchen lah. So ni kitchen. Ni dry kitchen. Dan belakang ni wet kitchen. Okay dah. Jom kita tengok swimming pool. Kitchen, kita tengok swimming pool. Okey, jom. Ni swimming pool dia. Ni kawasan rehat lah. Kawasan rehat dan ada swimming pool siap. Complete. Ni nak buat BBQ pun boleh. Dekat sini ada swimming pool BBQ. Oh, memang cantik. Kawasan memang cantik. Jom. So dekat sini kita ada satu bilik surau. Tu solat apa semua. And then jom kita naik atas. So tangga dia pun memang dah cantik. Ni marble ni semua ni. Original marble. Tangga dia. So dekat sini dia ada 5 bilik. Bilik master. Bilik kedua, 3, 4, 5. 5 bilik. Dekat atas. And then ada lagi satu bilik adalah bilik macam library, workstation lah. Workstation kat sini. Okay, jom. Sini balcony dia. Balcony memang luas. Daripada balcony ni kita boleh nampak swimming pool. Kalau anak-anak tengah main swimming pool pun kita boleh tengok daripada atas. Memang cantik. So dekat sini pun kita ada kucing. Nampak ni kucing. Kucing ni dia cantik, dia gebu-gebu tengok macam kapet. Jom kita tengok bilik master. Master bedroom. Ini adalah bilik master. Memang luas. Dah macam hotel lah. Okay.
Jom dekat sini, wardrobe area dengan toilet lah. Jom kita tengok bilik-bilik lain. Okey, ni bilik yang kecil tapi owner dah buat wardrobe area lah. Boleh jadi store apa semualah. So yang ni bilik yang kita boleh gunalah sebagai bedroom. Okay, jom. Okay, ni bilik juga. Dia attach bathroom lah. Cantik je. Okay, ni bilik yang ketiga. Siap dengan bathroom lah. Kereta. Berminat untuk tengok rumah ni, boleh contact saya dekat bawah.